Ya, saudara, setelah lebih kurang seminggu libur Lebaran, pemerintah Provinsi Riau menegaskan seluruh aparatur sipil negara atau ASN, termasuk para tenaga harian lepas, terhitung hari Senin 9 Mei mendatang, wajib masuk kantor. Gubernur Riau Samsuar menegaskan, mulai tanggal 9 Mei 2022, seluruh pengawas harus masuk 100%, sesuai dengan instruksi yang telah diumumkan sebelumnya. Pernyataan tersebut disampaikan Gubri menyusul semakin melandainya kasus COVID-19 di tanah air, khususnya Provinsi Riau. Saat ini pemerintah mulai melonggarkan aturan setelah wabah COVID-19 menunjukkan tren menurun. Selain itu, pada hari pertama masuk kerja seluruh pegawai melakukan apel perdana di halaman kantor gubernur sekaligus halal bihalal. Nantinya kegiatan tersebut akan dipimpin langsung oleh Wagub di hari pertama masuk kerja. Samsuar berharap tidak ada lagi ASN yang menambah jadwal liburan karena akan mendapatkan sanksi. Harul Nas melaporkan.